Ya, ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. Bagaimana, Sa? Ya, jadi kalau kita uh, berpuasa, uh, kalau puasa Daud itu kan dia selang-selang ya. Iya. Yeah. Iya. Betul tidak? Betul. <laughs> Jadi kalau dia puasa terus itu kan tidak boleh ya. Iya. Terus apalagi sepanjang tahun tidak boleh tapi dia harus selang-selang hari ini puasa besok tidak begitu ya. Nah kalau kebetulan usat pas tanggal 13, 14, 15 itu ya. ya. Itu biasanya kan puasa build namanya ya. Build itu kan putih. Kenapa dikatakan putih? Salah satu di, maksudnya itu karena waktu itu bulan kan lagi Purnama hmm, maka hmm. malam itu ternampak Trang, putih terang hmm. nah, jadi begitu 13 14 15 dan disitulah pasang air laut ya, hmm. ya. kan dan disitu juga pasangnya darah-darah darah kita ya betul hmm. pasang dia naik dia sehingga nafsu pun naik hmm. nah, jadi dengan puasa itu remnya Hmm. Ya, gitu. Dan itu menurut penelitian, seperti yang dikatakan oleh Imam Qayyim seperti itu. Jadi, naik dia air laut itu, dan darah kita pun naik. Ya. Hmm. Jadi, nafsu itu pun juga ikut naik, dan tidak ada meredamnya kecuali dengan puasa. Ya. Nah, kalau kebetulan dia puasa Daud, kemudian pas uh, ayam mulbitnya itu, uh, maka di situ dia dianggap uh, Sudah sudah berpuasa di hari itu. Jadi, niatnya boleh dua. Wah, oh. hmm. hmm. dia kan sama-sama sunnah ya, sama-sama yeah. sunnah, jadi boleh, jadi niatnya misalnya puasa Daud, sekalian niatnya adalah puasa ayam mulbit boleh, hmm. boleh boleh, hmm. bahkan kalau itu pas nanti Asyuro misalnya, hmm. bukan Asyuro, tanggal sepuluh ya, <laughs> misalnya puasa Syawal lah, Shawal. puasa Syawal, nah boleh, pas dia hari Syawal, misalnya bulan Syawal ini puasa dia, Syawal hmm. kemudian ada nah, Daud, kemudian bid kalau digabung karena ini dua, dua karena tiga-tiganya sunnah boleh.